Ya ini harus dibayar 2 bulan tuh, Pak. Mamanya jadi kasihan, masih bayi udah ketemu debt collector. Bu Denis, makasih ya, atas kooperatifnya. Iya, maaf ya, Mas, salah. Karena yang pas gue susah ini benar-benar yang bantu gue bukan sebenarnya bukan teman-teman gue sih, tapi netizen sih. Morning guys, anak ganteng udah bangun nih. Anak ganteng udah bangun nih. Kita keluar yuk menghirup udara segar. Yeay. Oh. Wih. Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget nih. Warna putihnya ya, warna nasi. Ya. Ganteng banget. Hai, pagi Pak. Pagi Pak. Mbak. Ya. Iya dari Mandiri Utama Payment. Atau diam. Iya, nih maaf Bu ya. Iya. Ini untuk Desember sama Januarinya belum dibayarkan. Berapa tagihannya? 3.631.000. 3.600. Iya. Satu apa? Satu bulan. Satu bulannya. Terus yang belum dibayar berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Desember Januari. Ya ini harus dibayar 2 bulan tuh, Pak. Terus kalau enggak bisa dibayar gimana? Kalau enggak bisa dibayar ya ditandatanganin aja ini suratnya gitu. Amin, minum. Minta minum, Pak. Udah makan belum, Mas? Pak, udah makan. Hei, Cici. Pandi, Cici. Pandi, Cici. Paling saya ya minta kejelasannya aja untuk. Ini sayang dendanya, Mbak. Itu dendanya tuh udah 5.100.000 tuh. Mana dendanya? Dari awal. Dari asuhan pertama, Kak. Sampai 25 nih. 26. 5.100.000. Panas sih. Ya, Ya. Jadi gimana itu? Ya udah mau gimana lagi? Masuk. Ya harus dibayar jadinya. Entar aku taruh babynya dulu. Jajan, hari ini enggak jadi berjemur dulu ya. Ada debt collector Jaden. Kasihan banget sih jadi Jaden. Mau berjemur aja ada debt collector. Mamanya Jaden kasihan. Masih bayi udah ketemu debt collector. Maaf ya sayang. Ya. Nanti mam. Kasihan Jaden. Bentar. Mau juga mau jemur. Bentar ya sayang ya. Bentar aja. 5 menit ya. Iya 5 menit ya. Bentar 5 menit. Emangnya? Rp120.000 untuk panjang celananya 100. Jadi untuk tenornya itu 60 bulan. Yang belum bayar berarti sampai angsuran ke 26. Tinggal berarti 60, 37. Kira-kira 43 kali lagi? Lagi berapa tuh? 3.631.000. 3.631.000. Berarti berapa tuh? 3.621.000. Iya.
Yang belum dibayar itu 35 bulan. Oke, 35 bulan. Eh 35 ya, 35 bulan. 35 bulan. Yang per bulannya berapa? 3.631.000. Yang tunggakan berarti Desember Januari 2 bulan. Desember sama bulan Januari. Kemarin pembayaran Desember itu buat bayar November. Bayar pakai KTP enggak bisa, Mas? Hah? Bayar pakai KTP. Ini saya bawa kwitansinya, kalau ada uang cash saya bikinin kwitansinya langsung bayar. Atau mau transfer ke rekening KO juga bisa. Transfer aja. Transfer bisa. Transfer aja. Ke rekening Bank Mandiri aja nih, Bank Mandiri Utama Salman. Saya baru ini ketemu Mbak Denis. Biasanya sama siapa? Sistemnya ya? Wida. Iya. Jadi kalau ini udah kelolaan kedua bulan, Mbak. Kalau misalnya lewat dari kita kan internal nih, bagian internal dari MOOC-nya langsung. Nah, kalau misalnya udah lewat dari kita itu masih di internal, cuman setelah itu bisa jadi masuk ke eksternal. Eksternal itu bagian PT, Mbak. Tahu yang kayak debt collector, debt collector gitu. Kayak gitu. Nah, masih di internal. Ini kalau mau transfer ke sini, Mbak. Apa saya kirim ke Mbak Frida aja ke sini? Mana nomornya? Nomor rekeningnya, Mbak, saya sebutin aja. Iya. Virtual atau apa? Rekening. Oke. Okay. Jadi kalau nggak dibayar gimana? Ditarik gitu? Kalau nggak bayar masuk ke kelolaan setelah saya. Iya, maksudnya ditarik gitu? Ya tergantung, Mbak. Ya tergantung ini, ada penyelesaiannya apa enggak, kan mau dibayar atau ditarik itu kan namanya penyelesaian, Mbak. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti apa? Nanti ada apa, kolektor, ada kolektor lagi setelah saya. Kalau saya kan masih bagian internal. Jadi masih bisa apa namanya? Kooperatif gitu-gitu. Oh, Mak, bisa nego enggak harganya? Nego apanya tuh? Harganya. Angsuran? Iya, nggak bisa. Angsuran nggak udah tetap. Kenapa jadi? Jadi, bentar. Angsurannya itu 3631 ya. Jadi, 7.262.000. Anaknya udah berapa bulan, Mbak? 2 bulan. 2 bulan? Sehat. Amin. Berapa tadi? 7.262.000. Oh, saya naik duitnya Shopee dulu. Nah, cukup nih dari Shopee-nya. Sama sekalian ya, bulan depannya juga aja. Bulan depan berarti bulan Februari. Iya. Berarti bayarnya 3 bulan ya, Mbak? Iya. Berarti 7 juta ditambah 3631. Berapa tuh? 10.893. 10.893.000. 93. Mas, ini Mas panas, Mas. Nanti hitam, Mas. Iya, udah biasa, Mbak. Masukkan, Mas. Panas, nunggu, Kak. Iya, Mbak. Nunggu, Kak. Siap. Real time atau bifas? Ini ya? Iya, boleh yang mana. Oke. Kalau udah, saya buat foto buktinya. Itu soalnya harus, apa namanya, di debit dari kantor. Itu kan rekening penampungan MOOC tuh. Yang ini penampungan. Udah? Iya, aku. Bentar ya, maaf ya. Ini rekening penampungan, jadi harus ke admin buat debit. Oke. Makanya harus.
Ya udah, gitu aja. Oke. Bu Denis, makasih, ya, makasih atas ya. Kooperatifnya. Iya, ya, maaf ya, Mas, kalau salah. Kalau lagi kesini. Iya, nggak apa-apa, saya minta maaf ya, telat. Ya, kami juga jalanin tugas aja kan, ya Bu Denis ya. Iya, maksudnya ini biar ada penyelesaian kalau gitu. Masih banyak Bu Denis ya, sehat-sehat ya, selalu. Makasih. Maaf ya, kalau ya, siap. Mas, udah, ini Mas, apa itu kalau biar nggak kena denda gimana? Nah, ini kan udah. Jadi yang penting tuh bayarnya tepat waktu aja. Ini jatuh temponya itu tiap tanggal 20. Jadi pas tanggal 20 itu udah bayar angsuran. Nanti kan bayar lagi nih bulan Februari nih. Nanti kan udah bayar 3 bulan ya. Nanti bayar lagi bulan Februari itu maksimal di tanggal 20. Jadi enggak kalau berarti misalkan saya lunasin itu berkurang atau enggak? Kalau dilunasin semua angsurannya. Kalau dendanya itu bisa bisa apa namanya bisa didiskon itu dari pengajuan. Oh, nah, ini saya bisa minta hilang bisa itu. Bisa pengajuan, nggak sampai hilang sih, cuman paling didiskon. Nah ini kan kalau pelunasan dini kan berarti kan kena penalti ya 8%. Oh, kalau pelunasan malah kena penalti? Kena penalti itu kan kalau itu kan udah peraturan Bank Nasional Indonesia. Oh, kalau penalti itu kalau mau pelunasan kena penalti itu. Nah kalau penaltinya penaltinya juga bisa didiskon itu dari pengajuan sampai ke direksi. Okay, jadi okay. Denis ke kantor langsung. Okay. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Mbak? Nggak, udah. Kan, oh, malah kalau dilunasin kena penalti gitu ya? Kena penalti. Jadi mendingan bayarnya tiap bulan biasa aja gitu? Bayar bulan tiap bulan. Biasa aja tiap bulan, tiap jatuh tempo maksimal tanggal 20. Panas sih masuk! Tiap tanggal maksimal tanggal 20 bayar satu, bayar satu. Yang gitu aja udah dilunasin? Tapi lama banget. Itu udah 35 bulan lagi berarti. 35 bulan itu berarti 3 tahun ya? Iya. Oke. Udah lagi ya? Udah. Makasih ya, Mas ya. Mohon maaf ya, iya, saya. Apa, aku yang minta maaf. Yaudah, maaf ya, repot. Gitu aja, sukses selalu Bu Denis ya. Thank you. Untuk usahanya, untuk amin, semua semuanya. Amin. Ya, Bu Denis, makasih banyak. Yuk. Selamat siang. Cici kabur, guys. Cici! Panas, Ci. Aduh. Masuk dulu. Nanti baru jalan-jalan sore. Ci. No. Masuk. Ayah wae. Jadi nggak jadi ngajak jalan bilang kok? Kakak. Untung kalian pada check out guys. Kalau kalian nggak pada check out, nggak bisa bayar tuh guys. Tadi gue bisa bayar karena kali gue ini cari duit dari pasar dari Shopee. Sayang. Iya, sayangnya mommy. Mau berjemur ya? Mama juga mau nangis. Iya, sayang. Mana nih mau beli rumah? Iya sayang. Iya sayang. Jadi kau beli rumahnya ya. Jadi kau mamanya makanya kerja dulu, jangan rewel ya. Iya sayang ya. Ada senang.
aja kemarin mau leasing mobil, bayar yang ditolak, banyak mau leasing mobil itu bayar yang ditolak karena ada tagihan yang mau dibayar, gue kira apaan, ternyata itu mobil apa? Mobil bunga gue Grand Max, gue belum dibayar 3 bulan, nah kalau misalkan kita flashback 3 bulan yang lalu memang gue masih susah banget. Ini kan sebelum ada Jaden tuh memang lebih susah mungkin. Sekarang udah mendingan dikit, itu juga mendingan gak kalian check out daster gue guys. Kalau gak mah jadi oncom gue. Jadi buat kalian yang check out daster gue Jenis mengucapkan. Dan gue Jenis, sekeluarga dan Jaden mengucapkan benar-benar terima kasih ya guys ya udah support. Karena yang pas gue susah ini benar-benar yang bantu gue bukan, sebenarnya bukan teman-teman gue sih, tapi netizen sih yang bantu support gue, kata kakak jangan sedih ya, kakak pasti bisa ya, kakak kuat ya. Semua banyak yang DM sama komen-komen gitu. Terus sama apalagi orang-orang yang bilang, aku pengen check out, banyak banget yang DM gue sama yang di Shopee sama di Tokped yang gue live bilang, kakak aku check out cuma buat support kakak, gitu-gitu segala macam sama dasarnya bagus. Terima kasih ya kakak udah jadi ibu yang kuat, gitu-gitu. Terima kasih ya kakak udah sayang Jaden, gitu-gitu. Jadi gue benar-benar ngomong thank you, benar-benar thank you ya kak buat yang check out. Kalian netizen, ya jadi yang menyambut hidupku sebenarnya ya netizen nih. Yang ngata-ngatain gue dulu tuh netizen, tapi yang menyambut hidup gue malah netizen. Ya. 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 Jadi mama sekarang sedang membayar hutang-hutang masa lalu. Utang duit dan dosa masa lalu. Berkah gue cuma satu, Jaden. Sayang ya. Jadi penghasilan dari Shopee itu kemarin kebanyakan tuh buat bayar-bayarin utang yang dulu. Ya karena yang pas gue ke Thailand itu kan gue udah bilang kan cerita sama kalian, yang pas gue ke Thailand itu yang sama bapaknya itu kan gue gak boleh kerja. Tiap gue ada endorsan ngepost endorsan, banyak banget endorsan kayak obat. Misalkan gue post obat perangsing, terus dia bilang, lu ada apa-apa ya sama obat perangsing ini? Terus gue dijambak, terus dihapus videonya dari YouTube, jadi gitu. Akhirnya orang-orang yang endos tuh banyak yang akhirnya jadi fan, terus jadi gitu. Kalau gue ngepost skincare, dulu kan gue masih BA-nya si Richard kan, dokter Richard. Terus jadi gitu, dia bilang ada apa-apa juga sama dia. Terus gitu gue follow-followan IG sama temen gue, dia bilang ada apa-apa. Ya pokoknya tiap kerjaan dia selalu bilang ada apa-apa. Makanya kalau misalnya kalian lihat dulu tuh endorsan gue tuh suka dihapus-hapus, itu karena itu postingan yang dihapus. Terus gitu postingan obat kurus dihapus, postingan obat apa ya dulu ya, iya teh herbal dihapus. Gue inget banget tuh gue pernah dijambak gara-gara teh herbal. Iya benar, terus gue dilempar muka gue pakai. Itu kan teh herbal itu kayak minuman gitu kan, saset gitu ya. Dilempar ke muka gua. Katanya gua ada apa-apa. Ya padahal kan gua lagi sama dia, gimana gua ada apa-apa. Tapi yaudah itu kan masa lalu, kita udah gak usah bahas masa lalu. Kita maafkan saja. Nah gara-gara itu tuh gua tuh terus gua disana kan gak bisa kerja juga kan, karena gua gak bisa kontrol langsung karyawan gua. Ya itu benar-benar bangkrut total. Terus gitu kan gak bisa bayar THR yang pernah gue cerita, mobil, makanya gue gak punya mobil kan. Mobil dijual buat bayar THR pas gue pulang. Langsung gue jual tuh mobil tuh buat bayar THR pas segala macem. Sama rumah, kontrakan. Ya makanya gue bener-bener mulai dari nol. Membayar dosa masa lalu dan membayar utang masa lalu. Ya tapi seperti yang gue bilang lagi, gue pasti orangnya tanggung jawab, gak mungkin enggak. Sama anak kayak gue tanggung jawab, apalagi sama yang lain. Jadi ya gitu, tapi apapun itu, walaupun hari gue dimulai dengan penagihan debt collector, orang-orang lihat itu kayak pagi-pagi disuduhin kopi sama disuduhin makanan gitu sama suaminya kan. Istri-istrian gendong anak, dibawain makanan sama suaminya. Kalau gue disuguhinnya pagi-pagi sarapannya tagihan debt collector guys. Ya udahlah gak apa-apa. Apapun itu aku tetap semangat buat Jaden. Tetap kok, tetap gue bakal nabung buat beli rumah buat Jaden. Seberapapun itu, apapun itu, bagaimanapun caranya itu, pasti aku harus bisa beli rumah untuk Jaden. Kita kan harus ini, positive thinking. Terus ya gitu guys. Sayang ya, jangan sedih sama jangan malu ya sama mama ya. Mungkin mama tanggung jawab ya sayang ya.
Udah. Si Cici ini kabung mulu. Nyusu, nyusu. Kita main ayunan. Bosen ya di kamar ya? Aduh, gue jadi trauma berjemur. Gimana ya, Didi? Hah? Gak apa-apa sih, emang wajar sih. Dia kan cuma menunaikan tugasnya doang. Yang salah ya gue lah, kagak ada duitnya. Nah, waktu itu dulu tuh usaha bunga gue tuh laris banget. Salahnya gue, kenapa gue tinggalkan itu waktu itu untuk ke Bangkok. Banyak yang telat-telat kirim, banyak customer yang kecewa, dan gue tidak lanjutin itu. Karena waktu itu semuanya full, gue serahin sama karyawan. Salah gue sendiri sih. Salah karyawan gue ya salah gue. Maksudnya gue kan ngecek. Nah sayangnya, jadi ya istilahnya ya gue udah kayak pom bensin nih. Dimulai dari nol ya. Gitu. Yaudah Jiden. Mama lunas. Ini pesan gue ya, penting banget nih pesan gue. Guys, buat kalian cewek-cewek di luar sana, terutama yang berkarir, jangan pernah meninggalkan karir Anda demi lelaki yang jadinya cinta sama lu seumur hidup, cinta mati apa segala macem, mau biayain lu apa segala macem, itu yang diucapin babah dulu. Ujung-ujungnya apa guys? Jangan mau guys, karena habis itu kalau misalkan cowok ngasih duit terus kayak gitu kitanya bergantung sama dia, beh guys, jangan guys, jangan sampai guys. Ujung-ujung kayak gue dijamak ya, kita harus prima. Untungnya gue cepet tersadar ya guys ya. Ya walaupun itu jalan hidup orang beda-beda guys ya. Gue cuma bisa ngomong, jangan contoh gue. Lihat dari cerita hidup gue. Ikutin cerita hidup gue. Nonton cerita hidup gue. Gue cuma bisa berdoa, jangan sampai cerita hidup kalian seperti gue. Itu aja sih. Ya. Ya. Tapi untung aku punya malaikat kecil sekarang, Jaden. Bikin aku bahagia. Bangunnya bangun-bangun tuh gue tuh seneng. Ya. Happy. Happy. Ya. Cuma tadi dia karakternya baik. Ujung-ujungnya dia doain Jaden. Jadi terharu aku. Sore aja kita berjemur ya. 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 Nanti habis nyusu, aku mau lanjut jualan. Maksud keseharian gue kayak drama Korea. Ini semua nyata ya guys ya. Nggak ada yang gue edit ya. Oke guys. Iya sayang. Iya. Sayangnya mommy. Kita mandi aja yuk. Mau nggak mandi aja yuk? Yuk mandi. Mau nggak mandi? Ya. Mau nggak mandi? Mau nggak mandi? Lihat kuning warnanya cerah ya? Sama gue juga baru tau ya, kok kalau misalkan dilunasin malah kena 8% ya? Oke guys, gue main dulu sama Jaden berdua. Abis itu aku mau jualan. Semoga dagangan mami laku hari ini. Jadi kita belum beli rumah. Yeay, kita bisa DP rumah. Yeay, ya. Ya, ya. Ya. Wah. Pekerjaan nih bajunya. Ganteng aku, anti-angker. Aku
kopinya aneh ya. Panas pakai topi siang-siang ya. Dia nggak suka pakai topi, Anti. Para kamu tuh jangan digarukin, recet. Guys, gue minta tips dong buat ibu-ibu di luar sana yang anaknya suka nyakar-nyakar. Gimana? Udah dipotong, kukunya tetap dicakar-cakar. Sedih banget tuh recet-recet gini, sayang. Maafin mama ya. Aduh, pakai sarung tangan tuh katanya juga nggak bagus buat motoriknya. Kita baca buku yuk. Tadi udah baca buku, sekarang kita baca buku lagi. Ini boneka babanya Jaden. Hello, my name is Baba. Kita baca buku yuk. Ready? Ready? Or not? Ready? Or not? Here I come. Where is Ethan, the elephant? There he is. Peekaboo. Where is Leo, the lion? Where is Leo, the lion? Where is Leo the lion? Ini Sun. Ini Sun. Pegang. Pegang. Sun. Ini Okra, the octopus. Ini Cloud. Awan, awan. Where is Zoe the zebra? Pegang. Where are you? Here you are, hooray! Jadi udah mandi, udah nyusu. Sekarang ngapain lagi nih? Main ayunan. Tapi mau nggak usah beli lagi ayunannya, sayang ya. Main ayunan. Abu, ngacai. Ya, mainan dia nggak itu, dia sekarang tuh nggak itu udah tegas. Orang pas di saat dia tegas, dia liat debt collector. Nggak apa-apa ya. It's okay, Jaden. Hidup memang keras. Yang penting kita pantang menyerah. It's okay. Everything gonna be okay, Jaden. Semua akan baik-baik saja. Selama mama masih berjuang. Kuncinya hidup satu, guys. Jangan pernah menyerah. Ya. Gimana bisa menyerah lihat anak lucu gini? Ya. Ya. Ya.
Ya. Oke guys, jadi hari ini itu kegiatan gua pagi ini, ya. Itu kegiatan aku pagi ini guys, bersama dengan Jaden. Sekarang Jaden udah bukan newborn lagi ya. Jadi kan katanya bayi tuh newborn tuh cuma sampai 8 minggu aja. Cepet ya waktu berlalu ya, perasaan kemarin dia masih dalam perut gua. Sekarang kuak-kuak udah begini, dia udah lucu. Udah lucu. Udah lucu. Udah lucu. Oke guys, sampai sini dulu. Itu adalah pagi gua bersama dengan Jaden. Ini pagi kita ya guys ya. Rutinitas kita dari jam 10 sampai jam 12. Kayak drama Korea kan hidup-hidup gue. Baru juga pagi. Oke. Bye Auntie Uncle. Bye Auntie Uncle. Bye Auntie Uncle.